Dikira jualan map, kakek ini ternyata minta sumbangan untuk biaya dia berobat. Viral di TikTok, sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @aliafuadiah, di mana ia melihat seorang kakek sedang menjual map. Sang pengunggah mengaku, ia sedih melihat kakek tersebut dan ingin membantunya. Saat hendak dibeli, ternyata kakek bernama Sahri tersebut bukan sedang berjualan map, melainkan meminta bantuan untuk diberikan sumbangan, agar dirinya bisa melakukan operasi bedah saraf tulang kepala di RSUD Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Dengan tujuan untuk tak menipu, kakek itu pun memberikan fotokopi KTP, surat pengantar, dan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Karena merasa tak memberikan uang yang banyak, pengunggah memberikan open donasi untuk kakek tersebut. Dikabarkan kalau uang yang sudah terkumpul, sebanyak Rp21.909.851. Menariknya, uang sebanyak itu terkumpul hanya dalam waktu 2 jam saja. Sayangnya, saat hendak diberikan, keadaan Bapak Sahri tidak diketahui. Mereka menyebutkan telah mencari kakek tersebut kemana-mana. Bahkan pengunggah dibantu oleh RAB, Real Action Bandung. Banyak warganet yang mengusulkan, open donasi buat kakek tersebut.